Halo guys, ketemu lagi dengan gue Steven dan Martin dari Les Motor. Kali ini kita akan bikin video seru-seruan compare suara knalpot Akrapovic ZX25R dan ZX10. Kita mulai dari suara, mulai dari idle-nya, mulai dari warm up, sampai nanti kita geber di RPM rendah sampai tinggi. Yuk kita mulai. Pertama yang ini dulu ya. Suara idle nih guys. Suara warm up-nya. Lanjut, Bro Martin. Sekarang kita akan mulai gebel di RPM rendah. Barang ya, 1, 2, 3. Itu dia guys, video seru-seruannya. Jadi kesimpulannya, kalau di ZX25R ini suaranya cenderung lebih kecil. Kalau di ZX10 suaranya kedengeran banget ya powernya ya. Terus balik RPM-nya juga lebih cepat di ZX10. Cuman kalau di ZX25 ini udah cukup banget. Dan overall ini udah mencukupi kebutuhan kita akan suara 4 silinder di ZX25R. Thank you buat nonton video seru-seruan ini. See you on next video.